siaran sebuah radio, jawaban ustadznya tergantung niatnya. Pertanyaannya, bolehkah bahwa sholat setelah jima membersihkan kemaluan dan berwudu? Siaran sebuah radio, jawabannya ustadznya tergantung niatnya. Pertanyaannya, bolehkah bahwa sholat setelah maaf cakap jima membersihkan kemaluan dan berwudu? Maaf cakap, orang yang sudah berhubungan maka dia langsung mandi. Andai dia tak sanggup mandi malam itu, maaf cakap, maka dia basuh kemaluannya, habis itu dia tidur. Besok baru dia mandi. Dia basuh dulu bersih, baru dia mandi. Tapi yang paling bagus, dia mandi. Sebelum mandi itu berwudu dulu. Wudu macam wudu sholat. Basuh tangan, kumur-kumur, basuh muka, basuh tangan, usap kepala sampai ke telinga, siramkan air ke sebelah kanan. Rambi, dibasahnya rambutnya, biar jangan terkejut itu badan, karena terlalu sejuk. Sudah.